saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya saudara-saudara yang merayakan hari Natal. Atas nama persekutuan gereja-gereja di Indonesia, saya mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai sejahtera Allah sungguh-sungguh menguasai hati kita, agar supaya kita mampu berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan siapapun yang kita temui dalam hidup ini. Bahkan menerima setiap orang dalam kasih yang rela mengampuni dan rela memaafkan. Saudara-saudara, semoga kita semua menjadi alat damai sejahteranya. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2018, tahun anugerah Allah.